Kak, fotoin aku dong. Wah, puji Tuhan hari ini cerah banget ya. Kita jadi bisa foto-foto nih. Iya Kak, puji Tuhan. Terang-terang gini foto-foto kita pasti bagus-bagus. Emang, kalau gelap foto kita nggak akan bagus? Gini-gini Kak, kalau outdoor gini, pencahayaannya bagus. Biasanya foto-foto kita juga bakal lebih bagus Kak. Kalau pencahayaannya kurang terang, hasil foto kita nggak akan maksimal kayak gini hasilnya. Oh gitu. Jadi kita harus pintar-pintar nyari momen ya Kak untuk foto-foto. Kalau mau hasilnya lebih maksimal, kita memang harus lebih persiapan Kak. Itu namanya bijak. Artinya kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik Kak. Iya Kak. Kakak mau belajar jadi bijak? Oh kalau Kakak juga mau? Kalau kamu? Kamu mau? Wah, semuanya mau. Oke deh, yuk kita belajar jadi bijak di ibadah kita hari ini. Halo Kids Senayan. Pasti kabarnya luar biasa semua. Sekarang kita sebutin dulu password Kids Senayan hari ini. Yuk, yaitu DNA gereja kita. 1, 2, 3. Kids Senayan adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah dari perisai dan pagar tembok. Engkau tahu setakut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, tentulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ayo teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom adik-adik. Nah, sekarang adik-adik kita mau mulai ibadah kita nih.
Tapi sebelum itu, kita sama-sama bersatu di dalam doa dulu yuk. Adik-adik ikutin kakak berdoa ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Bilang, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat hari Minggu. Buat hari Minggu. Yang indah ini. Yang indah ini. Tuhan. Tuhan. Kami mau mulai ibadah. Kami mau mulai ibadah. Bantu kami. Bantu kami. Supaya kami bisa fokus. Supaya kami bisa fokus. Supaya kami bisa ngalamin Tuhan Yesus. Supaya kami bisa ngalamin Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan. Berkati ya Tuhan. Ibadah kami. Ibadah kami. Dari awal. Dari awal. Hingga akhir nanti. Hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau menyembah Tuhan Yesus. Sekarang kami mau menyembah Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sama-sama siapin hati kita. Mari adik-adik yang bisa berbahasa roh. Shikara da 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 Bapakku datang, sama-sama sembah Dia, menyembahmu di sini. Ku percaya Engkau ada bagiku. Kita sama-sama mau datang sama Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus, mana suaranya? Bilang oke, kita sama-sama nyanyi lagu ini ya. Bilang I love you Jesus. Kita coba yang dalam dulu. Oh,
lupa loh, sebentar lagi Tuhan Yesus mau datang. Makanya kita harus berjaga-jaga. Jangan takut tidur tapi, pasti nanti ada tukang ronda kok, oke? Okay? Yeay, kita nyanyi lagu ini bersama ya. Yeah.
Siapa di sini pengikutnya Tuhan Yesus? Mana tangannya? Lambaikan tangannya. Banyaknya 1000 orang nih Kak. Wih, keren banget. Kita semua pengikutnya Tuhan Yesus. Amin. Oke, adik-adik. Wih, kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Joget-joget dulu. Agar bebas dari COVID-19, Tuhan juga tolong bangsa Indonesia agar bebas dari krisis ekonomi. Tuhan juga tolong agar gereja kami GBIJ, Tuhan, agar Opa Niko dan Opa Ferry umur panjang dan Tuhan pakai untuk rencana Tuhan. Tuhan juga tolong agar gereja kami tidak pindah-pindah dan juga untuk
Pentakosta ketiga. Tuhan juga tolong untuk sekolah kami Tuhan, agar teman-teman kami dan guru-guru kami Tuhan, agar kita dapat melakukan online school dengan baik Tuhan. Tuhan juga tolong agar keluarga kami Tuhan, Tuhan berkati, dan juga Tuhan supaya kami lebih fokus dalam memuji Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau berdoa Tuhan, amin. Adik-adik, kita udah sama-sama memuji dan menyembah Tuhan tadi. Sekarang waktunya kita mau dengar firman Tuhan. Siapa yang semangat? Oke, tapi sebelum itu kita sembah Tuhan Yesus sama-sama ya. Ya, siapin dulu hatinya, tutup matanya. Kita tenang dulu. Yes Tuhan, kita sama sembah dia. Terima kasih ya Tuhan. Kita mau undang Roh Kudus masuk ke hati kita. Buka hati adik-adik lebar-lebar supaya Roh Kudus bisa masuk ke dalam hati adik-adik. Terima kasih. Spirit, fall on me now. I need your anointing. I need your anointing. Come in your power. I love you. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. Your hand.
mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya, ayo kita berdoa dulu adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Jangan intimidatif ya. Oke, kita berdoa sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti. Kami buka hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Adik-adik, ingat tidak ada sebuah lagu, lagunya begini nih. Yesus sudah mau datang lagi, berjaga-jagalah. Yesus sudah mau datang lagi, berjaga-jagalah. Hah, hari-hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, kita harus berjaga-jaga. Nah, kakak akan ceritakan tentang kisah 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Adik-adik, tahu tidak? Gadis-gadis ini adalah anak-anak Tuhan. Coba kakak tanya, siapa di sini anak-anak Tuhan? Ya, kamu, aku, kita semua anak-anak Tuhan. Tapi adik-adik, jangan jadi seperti gadis yang bodoh. Kita mau jadi seperti gadis yang bijaksana. Kenapa ya mereka disebut bodoh ya? Nah, begini adik-adik. Coba lihat adik-adik. Aku bawa apa ini? Iya, ini lentera. Kalau misalnya ini adik-adik, lentera ini kok tidak menyala ya? Iya, karena tidak ada minyaknya adik-adik. Nah, di cerita ini adik-adik, tahu tidak? 5 gadis bodoh ini, dia membawa lentera ini. Kalau di Alkitab, ini disebutnya, apa namanya adik-adik? Disebutnya... apa? Ya, pelita. Nah adik-adik, 5 gadis bodoh ini membawa pelita. Tapi mereka tidak bawa minyaknya. Coba adik-adik, kalau minyaknya habis, bagaimana dia nyalanya? Tapi adik-adik, tahu tidak? 5 gadis yang bijaksana, dia tidak hanya membawa pelita. Tapi dia juga membawa... apa ya adik-adik? Minyak. Nah adik-adik, ternyata 5 gadis bijaksana membawa minyak dan juga pelita. Nah dengan begitu adik-adik, ting! Pelitanya menyala karena ada minyaknya. Nah adik-adik, pada saat itu mereka ngapain ya? Ternyata mereka sedang berjaga-jaga. Tahu tidak adik-adik, pada saat itu mereka sedang menunggu bahwa mempelai akan datang. Tapi kapan ya mempelainya datang? Ditunggu-tunggu. Lama-lama adik-adik. Ngantuk juga adik-adik. Akhirnya mereka semua tertidur deh. Mempelai datang. Sangsanglah dia. Aduh. Mempelai datang. Mempelai datang. Ternyata 10 gadis itu semuanya langsung bersiap-siap. Siap-siap. Mempelai datang. Pada saat itu, gadis yang bijaksana dia bawa minyaknya, tapi gadis yang bodoh dia lupa. Ya ampun, tahu gak adik-adik, persediaan minyaknya sudah habis. Lalu gadis yang bodoh ini bingung deh. Aduh, minyak kita habis, bagaimana nih nanti, udah mau padam lagi nih. Wah, aduh. Lalu mereka berusaha mau minta minyaknya dari gadis yang bijaksana. Tapi gadis bijaksana bilang, gak bisa kalau kamu aku kasih minyak aku, ya kan
nanti gak cukup buat aku dan buat kamu. Kamu pergi saja ke toko sana cari minyaknya. Pada saat itu adik-adik, pada saat gadis yang bodoh itu mereka sedang mencari-cari minyak, tiba-tiba mempelainya sudah datang. Waduh, tapi di mana gadis bodoh itu? Lima gadis bodoh itu, mereka belum datang. Tapi pesta akan segera mulai. Akhirnya lima gadis bijaksana ini mereka bersama-sama dengan mempelai dan mereka ikut dalam pesta itu. Tapi pada saat itu adik-adik, datanglah gadis bodoh yang tadi ini adik-adik. Gak ada minyaknya itu. Mereka datang, aduh, ya telat deh. Pintunya sudah ditutup. Ya, lalu mereka ketok-ketok, bukakan kami pintu. Bukakan kami pintu, tuan-tuan, buka kami pintu. Lalu pada saat itu, dia berkata, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Ya, adik-adik, kasihan sekali ya. Akhirnya lima gadis bodoh itu tidak bisa ikut serta. Adik-adik, tahu tidak? Apa sih maksud itu? Maksudnya minyak itu ya. Adik-adik, kita harus berjaga-jaga. Jangan biarkan pelita kita sampai padam. Bagaimana caranya? Adik-adik tahu tidak? Pelita itu kan kelihatan ya adik-adik. Sama seperti dengan halnya kita. Kita kelihatan nih. Nah adik-adik, mungkin kamu saat ini kelihatan keren. Sepertinya rajin ibadahnya. Wah, orang-orang melihat. Wah, tapi adik-adik, orang, apakah adik-adik yang kelihatannya beribadah? Apakah adik-adik beribadah sungguh-sungguh? Adik-adik tahu tidak, kita harus mempunyai minyak. Bagaimana supaya kita punya minyak itu? Yaitu adik-adik, kita harus membaca firman Tuhan. Adik-adik, apa kamu masih membaca firman Tuhan setiap hari? Atau males lah? Jangan adik-adik, ayo kita harus berusaha membaca firman Tuhan setiap hari. Aku setiap pagi harus bangun pagi, aku harus bangun hubungan dengan Tuhan. Pagi-pagi bangun, berdoa, memuji menyembah Tuhan, dan membaca firman Tuhan. Adik-adik bagaimana? Masih membaca firman Tuhan setiap hari? Apakah adik-adik punya waktu pribadi dengan Tuhan? Adik-adik, kita harus punya waktu pribadi dengan Tuhan. Betul adik-adik, kita boleh sibuk untuk belajar. Kita boleh sibuk melayani Tuhan. Tetapi hal yang paling penting adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu gak ada yang bisa lihat adik-adik. Mungkin di dalam pelayanan orang-orang bisa lihat. Bisa melihat senyummu, bisa melihat mendengar suaramu yang bagus. Orang-orang bisa melihat kamu main musiknya keren, hebat. Tapi adik-adik, hubungan pribadi dengan Tuhan itu tidak ada yang bisa lihat. Tapi kita harus lakukan adik-adik. Supaya apa? Pada saat Tuhan datang, kita masih punya minyak itu. Dan itu yang paling penting. Jadi adik-adik, bukan hanya kamu sekedar menjadi anak yang pintar. Tapi kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena kenapa? Firman Tuhan berkata, kita harus menjaga hati kita. Adik-adik, mau tidak menjaga hatimu? Tahu tidak adik-adik? Mungkin hari-hari ini kita banyak masalah, kesulitan. Tapi dengarlah, pada saat kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, masalah apapun, itu kita bisa lewati. Karena kenapa? Firman Tuhan adalah kekuatan kita. Mungkin selama ini adik-adik masih nakal. Tapi dengan kamu berhubungan pribadi dengan Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, lama-kelamaan kamu bukan jadi anak yang nakal lagi. Lama-lama kamu akan menjadi anak yang baik. Mungkin selama ini kamu pemarah. Tapi kalau kamu punya hubungan pribadi dengan Tuhan, lama-lama kamu akan menjadi anak yang sabar, anak yang baik. Nah adik-adik, jadi kakak ingatkan adik-adik, penting
penting sekali kita untuk menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, berdoa setiap hari. Pribadi dengan Tuhan ya adik-adik. Adik-adik mau? Pada saat Tuhan datang, Tuhan dapati kita anak-anak yang setia. Oke adik-adik, yuk sekarang kita buka Alkitab kita. Yuk buka Alkitabnya. Dari Amsal 4 ayat 23. Sudah ketemu? Yuk kita baca. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Coba sekarang Alkitabnya ditutup. Ayo kita baca sama-sama. Ingat-ingat. Sudah ingat? 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke adik-adik. Saatnya ayo kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau ingatkan kami untuk berjaga-jaga. Kami mau menjaga hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Kami tidak mau hanya terlihat keren, terlihat hebat. Tapi kami mau hubungan pribadi dengan Engkau, kami semakin dewasa. Kami percaya Tuhan, pada saat Engkau datang, Engkau dapati kami menjadi hamba yang setia. Kami percaya Tuhan, pada saat kami dekat dengan Engkau, hidup kami akan semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik. Adik-adik yang mau memberikan persembahan, ada caranya loh. Minta tolong papa mama untuk scan QRIS berikut ini. QRIS ini dapat dilihat juga di Instagram @kidsgbages. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Kids! Untuk kalian yang udah naik kelas 7 atau kelas 1 SMP, kalian bisa join ibadah online Jesus Nayan setiap hari Rabu pukul 18.30 dan setiap hari Minggu jam 19. Info lebih lanjut, kalian bisa langsung menghubungi ke nomor WA di bawah ini. Atau kalian bisa mengirimkan direct message ke Instagram @gcsenayan. Dan jangan lupa di follow ya. God bless you. God bless you. Adik-adik, sama-sama kita siapkan hati kita untuk terima berkat dari Tuhan. Biar segala berkat dari Allah Bapa, anak-anak tunggal Tuhan Yesus Kristus, main persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di atas awan yang permai. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu.